الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة رمضان، والحمد لله على نعمة الصيام، والحمد لله على نعمة القيام، والحمد لله على نعمة القرآن. أصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. الفاتحة. Pengurusan masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, as-saimin as-saimat, al-qaimin wal-qaimat, inna rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita diberi satu kegembiraan besar, yang kegembiraan yang tidak ada pada waktu-waktu lain melainkan di bulan Ramadan. Yang gembira itu adalah salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa Taala, yaitu kegembiraan ketika berbuka. Kalau kita tak puasa, maka tak senang senang kan? Siapa dia buka puasa tak senang? Ada orang ni buka puasa tak senang langsung. Saya tak senang langsung buka puasa, ustaz. Kalau boleh biarlah puasa terus, saya duduk sehat elok ah. Kan? Hari pukul 9, pukul 10 hari kita makan. Ada gitu? Tak ada. Kan? Kalau kita tahdih mengatakan nak buka, kita lay 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 terus. Kan habis ingat gitu ya kan. Punya seronok nak buka. Tuan-tuan rahmatullah. Kegembiraan apa atau keseronokan berbuka itu memang pemberian Tuhan. Okay? Nabi kata lisa ini farahatan. Kalau hanya berpuasa itu ada dua kegembiraan. Pertama, indah iftar ketika nak buka puasa. Yang kedua, indah liqa'i rabbik. Ketika bertemu dengan Tuhan satu ketika nanti. Datang rahmatullah dan kita telah menikmati kegembiraan itu, yakni dengan berpuasa. Hanya orang yang tidak puasa sahaja yang tidak seronok dengan berbuka puasa. Datang yang rahmatullah Allah sekian. Bicara tentang kehidupan. Kehidupan di dunia ini tidaklah menjadi masalah kerana Allah menyediakan alam dunia untuk manusia. Yang menjadi masalahnya ialah kerana dunia itu telah berada di hati setiap kita. Sehinggakan kita terlupa untuk membuat persiapan ke akhirat. Tak ada masalah apa-apa duduk atas muka dunia. Memang Tuhan bagi dunia untuk kita hidup. Yang menjadi masalah kita ambil dunia sampai lupa dulu akhirat. Itu sahaja masalah. Tanya rahmati Allah sekalian, dengan adanya Ramadan ini kita nak ambil untung sungguh-sungguh untuk balik ingat pada Allah. Ingat perjalanan kita yang terakhir ialah bersimpuh di syurga Allah Subhanahu wa Taala. Ingat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh benar ingat, bukan ingat main-main dah. Jangan lupa walaupun sesaat pun yang perjalanan akhir itu. Kehidupan ini akhirnya ialah di syurga Allah Subhanahu wa Taala. Bukan di sini dan bukan di barzakh dan bukan di mahsyar. Sebab itu kita kena buat persediaan-persediaan, bekalan-bekalan untuk ke sana. Kalau kita tak cukup bekalan, ini masalah. Bekalan hanya sampai dekat pintu kubur je. Lepas tu tak ada. Itu masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita nak bekalan itu cukup sampai berdepan di mahkamah Allah Subhanahu wa Taala. Usahlah bersedih jika urusan kehidupan itu amat menyukarkanmu. Mengharunginya kerana sesungguhnya bulan itu semakin bertambah. Menawan apabila bertambah kegelapan mengelilingi sekitarnya. Demikianlah kehidupan. Cantik bahasa dia, ya. Bulan nak tengok lawa tak lawa, bila
kita keliling dia makin gelap. Timbul dia seorang eh? Memang lawa. Ya? Sebab tu keliling dia hijau tu bagus. Ni macam poket baju kawan ni. Nampaklah pula. Allahumma salli ala sallam. Ha, baik. Dia kalau keliling dia urin tak lawa. Ya. Dia huduh jadi dia kan. Entah rahmatullah. Baik. Begitulah kehidupan kita bila kita payah. Macam puasa ni nak makan tak boleh, susah. Tapi daripada situlah kita jadi kreatif. Tahun lepas saya ingat dia ada cikgu, dia kadang beli guru, Entah rahmatullah. Duk sembang guru perempuan, duk sembang. Saat dia tu, ai dah buat senarai ni, ingat besok ai nak masak ni, ai nak masak ni apa semua. Kenapa masa bulan tak puasa dia tak ada masa pun nak masak bagi suami dia makan. Tahu beli kok jalan eh, lama-lama. Bini dia pun minat ke jana hal masak boleh dia makan, bukan minat dia tu. Mak dia tu beli balik dengan hari kita begini cikgu sekolah. Kena bulan puasa je senarai boleh ni kreatif otak. Ada masa pula. Kan? Macam-macam dia pandai dia ingat balik resipi Cik Mac molek. Kan? Badak, dia badak benda tu. Kan? Habis dia ingat sampai kepada tuan-tuan rahmatullah, suami dia suka mentabak, mentabak dia boleh buat sendiri. Dia punya hebat tu penangan Ramadan. Rasa jadi kreatif. Dan dia tak larat, dia rasa sempit perut, rasa kosong, dia ada je kepala otak nak mikir nak buat apa, nak buat apa. Jadi banyak kan, tak percaya pergi pasar Ramadan banyak sangat-sangat kan. Sampai masjid lama pun tak ada, tak beri jual habis. Takkan beri lah sikit punya lama. Allah Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ha, gitu ya. Baik. Jadi susah-susahlah ada kebimbangan tentang kepayahan pada hidup. Karena bila payah pasti ada jalan mudah. Hidup kita terikat dengan Allah. Kerana kita datang daripada Allah. Maknanya hidup kita sentiasa bergantung dan bergantung kepada Allah. Kita tak boleh bina diri kita sendiri tanpa bantuan Allah. Tuan-tuan rahmatullah. Contohnya, kehijauan dedaun itu adalah ubat kepada mata. Kita pun tengok kehijauan itu. Lepas tu mata segar. Macam mana jadi segar mata? Tahu? Bukan kita buat dia mari hijau lekat di mata, mari lepas tu jadi segar. Macam mana? Tak percaya tentang duduk bawah taman tasik tu. Tengok rumput hijau dengan air, tengok. Jadi segenok kan? Mata tu segar. Tuan rahmatullah. Siapa yang buat bagi segar? Bukan kita sendiri. Kombinasi hijau dengan putih mata tu cukup serasi. Lepas tu jangan nampak warna lain. Lebih-lebih lagi ketika pilihan raya. Baik. Tuan rahmatullah. Dah ada cerita lain. Cerita dia, nak cerita Allah Ta'ala buat kita. Kita bergantung pada Allah Ta'ala. Yang boleh lagi jadi mata tu nampak jadi segar kalau tak ada. Kita tak teramat-amat bergantung pada Allah. Tuhan sebutlah seorang kaya daripada geseran kayu-kayu. Itu menerbitkan syajarah. Dari yang boleh kamu boleh masak, boleh apa ni hasil geseran. Terbit api. Macam mana dia gesek-gesek dulu asalnya kan maknanya daripada surah tu menunjukkan bahawa daripada jenis daripada zaman Nabi Adam ni Allah ajar Nabi Adam nak hidupkan api dengan geseran. Dia gesek tapi terbit api. Gesek tu kayu, terbit api. Macam mana? Hanya Allah Ta'ala ajar ada ilmu buat tu. Gesek kayu dapat api. Kita tak ada. Kayu dengan kayu apa hal nak terbit api? Hebat dah Allah. Lepas tu kita bergantung pada Allah. Ni kita makan saat ni, makan buka puasa gitu begini kan. Saat ni tengah duduk terawih 20 saat keluar habis hangi hak kita kosong tadi. Silap-silap pergi tandas sekejap kencing. Ni bukan botol air berdiri. Alhamdulillah. Dia jadi kan. Kalau kita bukan boleh kontrol dia. Ha? Kalau Tuhan tak tolong nasi tu duduk senyap dalam perut. Jenuh kita pakai tak semayang. Dia nak muntah, dia nak macam-macam. Tapi proses. Betapa dekatnya Allah dengan kita dan kita memerlukan Allah. Maka Tuhan sebut aku akrabu lebih dekat daripada kamu kepada kamu min hablil warid.
memerlukan Allah. Kita amat-amat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup biarlah bergantung pada Allah, baru seronok. Kalau tak bergantung pada Allah jadi payah. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Jadi bagaimana nak bergantung, bagaimana kaedah, bagaimana nak hidup dan sebagainya, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bagi kita Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan kepada umat ini agar dapat memandu jalan hidup menuju matlamat yang sebenar, iaitu syurga Allah. Itu tujuan diberi Al-Quran. Tujuan adanya Al-Quran yang kita susun berderet bertingkat-tingkat, yang menjadi kegilaan orang-orang Freemason, orang-orang Kristian selepas Salibiah ini di, sampai diangkat oleh Gladstone dalam Parlimen London dan sebagainya, gila habis koyok Al-Quran dalam Parlimen. Bila mana Perdana Menteri dia kata kamu kena buang Al-Quran ini daripada hak orang Islam, barulah kita boleh kalahkan Islam. Turun ahli Parlimen dia koyak Quran. So kata aku suruh koyak kita Quran ni, koyak dari hati-hati umat Islam. Mereka bincang lama dah tuan-tuan. Daripada situ Parlimen dah tahu sebelum Perang Dunia tu, zaman selepas Salibiah tu, selepas kematian Salahuddin tu, waktu Nuh lagi mereka rancang nak koyak Quran daripada hati umat Islam. Dan kita sedang melihat bahawasanya mereka hampir berjaya, dan mereka ada yang telah menikmati kejayaan mengoyak Al-Quran dari hati umat Islam. Tuan-tuan rahmakumullah, mana tidaknya umat Islam sedar-sedar umur 60 Quran tak boleh baca lagi, tak faham apa lagi. Tak mahu Perdana Menteri kita sepatah haram tak bisa dengar dia sebut ayat Quran. Ini menteri apa masa ini, mari sekarang tahu kan. Entah rahmatullah. Nanti medah berjaya. Itu rancangan mereka. Entah rahmatullah. Mereka sedang menikmati kejayaan itu. Pemimpin-pemimpin negara Islam yang tidak mempedulikan Al-Quran. Mereka sedang menikmati kejayaan itu. Mereka merancang lama. Kan? Lama rancangan mereka. Entah rahmatullah. Mereka jajah tanah Melayu. Sepanjang jajahan tanah Melayu tak berjaya juga, kutip daripada hati, koyak daripada Islam. Lepas dia tinggal, baru dia berjaya. Mereka rancang, yang kita rancang apa? Saya ingat Tuan Guru Ustaz Fadhinar pernah sebut, umat Islam ini macam singa yang sedang tidur. Ya. Maka Eropah bersedia bongsa untuk tidak mengejutkan singa itu. Kau duk biuh bagi lainnya. Entah rahmatullah. Sebab dia gagah. Dia singa. Kalau dia sedar dia gagah, kalau dia jaga dan dia tidur dan dia sedar dia gagah, dia latah yang buat ni. Orang Islam ni. Entah, lepas tu mereka takut. Kan? Kekuatan umat Islam nak menjadi gagah itu bila mana dia, hati dia diubati dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Sebab tu kita kena usaha fikir, kan? Sebab tu hendakkan kita jadikan masjid lama kita tempat berkuliah untuk balikkan orang pada Islam, bukan tempat serabut. Mari buat kuliah, buat serabut tak payah kuliah. Duk terbaik hilah tu, duk terbaik hilah ni, terbaik ke? Tak payah serabut. Nak balikkan orang pada agama. Balikkan orang pada ajaran agama. Entah rahimakumullah. Mari nak bicara bab 8, bab 20, bab apa. Tak payah. Kita baru lahir turun ke berapa orang nak buat 8, 20 ni. Berapa lama? Tak payah cerita. Ha? Jangan tunjuk. Hero orang, orang nyusah orang. Orang balik beri orang faham pada agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik
agama Allah ini jadi cara akhir-akhir ni Allahu Akbar. Dia nak sentuh juga masalah. Jadi Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmatullah. Kan? Dia nak koceh pula apa nama ni kita akidah Asy'ariyah Maturidiyah apa segala sifat 20 begitu begini hak. Patu hak kawan lawan pula kata siapa bicara sifat 20 boleh jadi bidah murtad akan kata ahli. Amanah. Mengaji tak tahu Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmakumullah. Harap-harap mari tak baik. Tak payah buat serabutlah mengajar masyarakat dengan yang seumpama itu. Tuan-tuan rahmakumullah, yang kita nak balik orang berpegang kepada Al-Quran. Kan? Imam Asy'ariyah muncul kerana nak menyelamatkan akidah umat Islam daripada kejahatan ataupun penyelewengan akidah yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Dia susun sifat Allah ni bukan 20, tak terhingga banyaknya. Dipadukan dengan 20 supaya orang-orang Mu'tazilah tidak pening kepala. Orang-orang Mu'tazilah ni mudah dipulihkan semula daripada ajaran yang sesat. Kaedah akidah yang sesat kepada balik kepada al-sunnah wal-jamaah. Nak tarik teguh dia kepada kaedah hadis dan kaedah al-Quran macam zaman Nabi, Mu'tazilah dia terpengaruh dengan kelebihan akal, falsafah. Jadi menggunakan senjata itu dia sebagai Asy'ariyah sebagai jalan atau titian untuk balik kepada satu aja. Tak mari kemudian dah orang tak pegang sini hak salah. La ilaha illallah. Tuan-tuan rahmakumullah. Ni hak berlaku di Melaka ni tuan-tuan rahmakumullah. Walaupun dia dah batal. Kan? Dia tak batal memang celakalah. Dah pelari ke Sarawak pula. Tuan-tuan rahmakumullah, walaupun dia batal tetapi dengan adanya penganjuran itu membuktikan bahawa Zionis sudah bertapak di Malaysia. Mereka telah buat kenyataan bahawa Malaysia apa the golden pintu gerbang emas. Golden gate. Malaysia ni dia tengok zon yang boleh dia buat satu tapak untuk membesarkan pengaruh Zionis di Asia Tenggara. Malaysia tapak yang dia pilih. Tuan-tuan tahu tak? Lama yang dia rancang, lama dah muncul, dah ada mesyuarat, dah ada persusun nak buat satu majlis di Melaka. Menggunakan Kristian dunia, bukan Kristian Malaysia, dunia. Hak ganah danih. Bukan kecil anak ni cerita tuan-tuan rahmatullah. Berapa lama mereka buat rancangan? Dulu Andalusia kita kenal. Sekarang kita tak kenal Andalusia, yang kita kenal Portugal, Spanyol. Nah. Alhamra lah apalah. Orang tak sebut. Lahir generasi kita tahu itu negeri kafir ya. Sedangkan dia negeri Islam. Mereka sedang merancang seumpama itu untuk Malaysia. Dengan ambil peluang ketika orang umat Islam Malaysia kebanyakannya tidak memahami Al-Quran dan jauh daripada Al-Quran. Bila jauh dari Al-Quran, maka dia tak reti nak bergantung pada Allah. Bila tak reti bergantung pada Allah, maka dia bergantung kepada makhluk. Makhluk mana yang boleh beri peluang? Jadi yang tu dia sokong. Kan? Makhluk ni bagi berikan dia. Makhluk ni yang dia sokong. Dia terlupa rezeki dari Allah. Terjalan. Mereka rancang benda tu ni. Mereka study benda tu. Kita lalai ikut Quran hampas kita tak study apa. Sudah umur 60 Quran tak faham lagi. Lepas tu tunjuk teror tu yang meluat kan. Jadi tunjuk teror tu yang meluat kan. Nak cakap juga. Kan? Tak puas hati buat parti baru. Nak cakap juga. Bila nak satu elok kan? Ego melampau rosot. Tuan-tuan rahmakumullah kan. Allahumma salli ala sayyidina. Beruntunglah bagi sesiapa yang sedang memandu jalan hidupnya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah.
Dan rugilah bagi siapa yang membiarkan berlalu Al-Quran tanpa dijadikan pedoman kehidupan. Rugi sangat-sangat. Dia tak tahu macam mana nak menyudah hidup dia, dia tak peduli kepada Al-Quran, rugi. Nak mati macam mana? Nak pergi, bukan mati itu, mati itu habis cerita. Mati itu ialah perjalanan masuk ke alam barzah. Nak pergi ke alam barzah ni macam mana kalau tak ada, kau tak tahu. Panduan nak masuk ke alam barzah ni, nak memandu ke alam barzah ialah dengan Al-Quran. Tiba-tiba Al-Quran tak tahu. Dia duduk baca tadi cara hidup atas muka bumi. Daripada buat rumah atas muka sampai buat rumah lampaya pun boleh. Oh, kaedahnya nak duduk atas muka bumi. Kan macam mana payo yang lembek lonyi yang jadi boleh buat bangunan di atasnya. Study habis. Kan? Kalau lumpur tu asalnya apa? Lumpur kan? Tempat berlumpur, tempat lombok kita pergi naik bangunan sampai tu ke puncak Genting Highland. Ada belaka. Dia study habis. Macam mana cara nak buat bangunan. Lepas tu mati habis. Nak buat bangunan di alam barzah macam mana dia terlupa study. Apa surah-surah yang perlu kita bawa bersama ketika masuk ke alam barzah? Tak ada surah lain pun, ada surah ni yang tertentu yang patut kita bawa bersama. Tak study. Kan yang kita study, oh ni batu ni begini tak boleh buat bangunan. Kalau bak berlalu tanah batu berbatu begini tak boleh menggunakan semen bacuhan begini. Oh tahu belaka boleh cerita. Antan rahmatullah. Allahu sallallahu. Hak kampung pula Allahu akbar. Kan? Duk sibuk dengan cekur jengor kunyit. Halia lu kuah lah ni laku dulu tak laku. Duk baja tu. Kena kira puluh yang tu dalam pasu, dalam plastik, dalam guni berah habis semua tanam ni. Tentang rahmat Allah sibuk. Ini sibuk. Benda-benda yang tu dia boleh study. Dulu-dulu ni kan nenah, contoh nenah. Dulu-dulu ni nenah kau cuma cukur Johor je banyak. Oh tanah macam Johor tu boleh. Lah tak ada pasal lah. Atas gunung pemeh pun dia tanam. Ada cara dia bacuh tanah begitu-begini. Ni sibuk gitu. Lupa nak melihat tentang Al-Quran. Orang yang sibuk-sibuk dengan pertanian ni tuan-tuan tengok eh. Contoh orang lalai yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Ini daripada kisah dua orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma min nakhlin wa ja'alna bainahuma zara. Kami wadrib lahum ni dari surah Yasin ada surah ni pada. Dek beradik belaka surah. Kan? Kami berikan contoh dua orang laki-laki yang kami jadikan salah seorang daripadanya ada dua kebun hebat. Kebun anggur dia panjang dari sini simpang masuk sampai ke matang tu. Kebun dia saja je. Yang lalu di bawah kebun tu tak kena cahaya mentari kerana lebatnya daun-daun anggur. Teduh. Dan di keliling-keliling sempadan dia tu kami hidupkan dengan nakhlin, dengan pohon-pohon kurma. Dan kami jadikan di celah-celahnya itu ada tanaman-tanaman sayuran-sayuran yang lain. Okey, kilta jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Okey, dua kebun itu kami datangkan dengan cukup ranum buah dia dapat dimakan, dipetik. Boleh sapok satu negeri. Boleh sapok satu kerajaan yang besar. Kerajaan Sabak dan sebagainya. Sudah sapok habis. Sampai ke daripada Yaman sampai ke Saudi sampai ke Palestin. Boleh sapok daripada dua kebun ini. Tuhan beri. Wafajak kami timbulkan air boleh duduk di celah-celah. Apa nama kebun-kebun ni? Ada parit-parit yang air sentiasa duduk. Ni bukan negeri Batu Kura. Bukan Selangor. Ni cerita negeri Yaman kering. Tapi air boleh menengkung duduk, boleh hidup. Tuhan bagi. Wa kana lahu thamarun fa qali sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktharu min kamalan wa a'azzu nafara. Dia kata kat kawan dia, hak seorang lagi tu tak apa nak jadi. Kawan nak seorang lagi tu tak apa nak jadi. Dia banyak. Ha, tengok aku, dia kata, ana akhtar min kamala. Aku ni lebih banyak harta daripada hang. Wa azna, dan aku banyak pengikut-pengikutnya. Wa dakhala jannatahu, dia masuk kebun dia. Wa huwa zalimun li nafsih. Qala ma azunnu an tabida
hadhihi abada. Dia masuk. Kan? Cik, tangan kat sini. Orang kaya. Orang kaya kebun luah. Cik, tengok. Tengok. Itu Tuhan sebut tu. Kebun dia. Gitu. Dalam keadaan dia zalim diri dia. Dia besar diri. Dalam sangkaan aku azum. Kebun aku ni tak akan lebur. Tak akan rosak. Tak akan aku. Okay. Macam orang kaya kata, aku harta yang aku dah ada ni ingat sampai cucu cicit aku esok tak habis ni. Ha, lebih kurang tu lah ayat ni. Kamu dah faham tak? Besar diri. Dia zalim. Dia tak sedar tu hak Allah Ta'ala bukan hak dia. Buah anggur siapa buah? Ada ilmu buat buah anggur ni Allah Ta'ala je. Tak ada orang yang ada buat plastik. Buah serupa boleh lah. Dia boleh makan ke plastik. Entah. Buah anggur siapa buah? Buah kurma kita buka puasa siapa buah? Tanam pokok boleh buat buah kita tak boleh. Hanya Allah sahaja ada ilmu buat buah tu. Dia lupa, dia zalim diri. Aku pendek kata takkan susah dah. Aku banyak harta, pengikut pun banyak, pekerja pun banyak, aku boleh gaji siapa dia saja. Ayat ini nak tunjuk bahawa dia sedang zalim diri dia dengan dia terleka dengan apa yang diberi oleh Allah kepada dia. Sepatut tak terkeluar dalam mulut dia macam ni. Orang, makanya kita tak apalah hari ni saya tak boleh nak mari buka sibuk, ada mesyuarat lah, function jauh sikit. Tak ada nak solat jemaah, kadang-kadang tak ada nak solat sampai tak semayang teguh. Kerana sibuk menguruskan harta. Sama lah ni, lah ni, lah ni dia nak Tuhan sebut ni. Ma'azunu antabida hadhihi abada. Takkan luput, takkan hilang, takkan rosak. Aku kaya sekali. Kena hati Tuhan sapu sedah ya. Entah lah. Itu jangan, nak ceritanya jangan jadi manusia rugi terleka dengan pemberian ini. Kita nak leka boleh. Lekalah dengan Al-Quran. Leka dengan Al-Quran ni. Pemberian paling berharga. Antara Al-Quran dengan buah anggur, mana sedap? Orang yang tak faham Quran, tobat dia kata anggur sedap. Ini kita lah tu hampir-hampir nak jawab anggur sedap lah. Quran sedap tahu nak. Bak tak erti. Tuan-tuan rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan begitu. Jangan jadi macam ni. Sebab penyudah dia Tuhan habis. Sebab dia mati syirik akhirnya. Tuan-tuan yang rahmatullah. Dia syirik. Dia berasa dia tak akan dimusnahkan. Dia tak akan susah. Dia tak akan jadi apa-apa. Dengan harta maka dia berpulunlah harta itu. Harta itu berjaya melekakannya. Itu kata-kata untung. Allah Ta'ala beri Quran ni bukan saja-saja suruh kita baca dan faham, ambil panduan. Jangan jadi macam tu. Banyak kisah tuladan yang Allah pamerkan betapa sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan diberinya Al-Quran ini banyak sangat panduan. Kalau terleka atau terlalai galik, patut kau kata duk galik leka dengan harta ni contoh, leka galik dengan kuasa ni contoh. Jadi gila jawatan ni contoh. Adalah ke kalau kita rajin jadi baiklah orang yang berpegang dengan Al-Quran. Entah rahmatullah. Besar kalau lalu sini ramai orang pah, kalau ada orang pah ramai sini. Ya ramai. Pegang dengan Al-Quran. Rajin baca Quran. Tak jadi jadi orang pah pun tak baca Quran. Kan? Kira kebalak haisu. Tuan-tuan rahmatullah tak ada kerja. Kita nak tegakkan Al-Quran. Tuan Guru Presiden dalam takik dia tu dah dia buat utusan dia, keputusan dia tuan-tuan. Siapa dia pun boleh jadi Perdana Menteri. Yang penting orang itu tak kira dari parti mana. Yang penting dia ada kemahuan menegakkan Islam. Tak ada lepas pun tak apa. Kalau dia calon bebas pun tak apa. Yang penting dia nak tegakkan Islam. Jadi kita tolong. Bukan bahasa kita gila dia rebuk macam ada gila dah tu. Tuan-tuan rahmatullah. Senang je kan, tenang kan? Orang berpegangan Quran kan tenang.
Ma azunnu sa'atu qa'imatan wala in ridtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Sehingga habis cerita apa jadi pada lelaki ini, ya hamut, okey. Tu kerja rumah ibu ayah masing-masing. Saya cerita setakat di ayat kata Tuhan tunjuk contoh orang lalai dengan harta yang akhirnya dimusnahkan oleh Ta'ala dengan sekali pekikan sahaja. Jadi macam mana cerita Ma'azun Usah, dia tu balik sagi atau sagi ada masa ruang buka tafsir baca. Boleh? Boleh nah? Ha? Ha, bunyi dah. Tamat ada kita nak bayar pula insya-Allah. Okey? Karena inna hadzal Qur'ana yahdi lati yaqab, punya Al-Quran ini menunjuk kepada petunjuk yang menyebabkan kita jadi kukuh dan hebat. Orang yang pegang pada Al-Quran dia sentiasa kuat, sentiasa berdiri teguh dan lurus. Jadi 845 seminit. Kita dan Al-Quran bagaikan membaca surat kekasih yang disayangi. Tak kala hadir di riba saat luka terpadang, resah mula hilang, hati mula rasa bangga, bibir ingin berkata-kata mengulangi bahasa indah yang tiada tara ini. Allah Allah Allah. Tuan-tuan dapat rasa lah ni? Saya ulah. Siapa tak dapat rasa jangan mati lagi. Tak boleh mati lagi tak rasa begini. Nah, saya ulang ayat ni. Ni hak sebenarnya. Ini yang sebenar-benarnya. Kita dalam Al-Quran bagaikan membaca surat kekasih yang disayangi. Tak kalah hati diriba saat luka terpadam, resah mula hilang, hati mula rasa bangga, bibir ingin berkata-kata mengulangi bahasa indah yang tiada taranya ini. Macam tu dah rasa? Nak payuh kau nak kata ustaz, oh, tapi ya gitu kan, tak berasa nak capai dia kan, usaha. Tak rasa lagi jangan mati lagi, usaha. Sampai rasa begini ketika baca Al-Quran, macam baca ayat daripada kekasih, rasa nak ulang, nak ulang tersenyum, rasa nak ulang, nak ulang tersenyum. Kuih rindunya pada Allah yang maha baik ni, ayat dia kemah. Ha, gitu. Boleh? InsyaAllah. Al-Quran itu makanan jiwa. Jika di pagi hari kita berkejaran untuk mendapatkan sarapan bagi badan kita, mengapa tidak kita bersarapan untuk jiwa kita juga? Bacalah Al-Quran walau sebarang ayat, kalian tidak akan menyesal nanti. Sebelum kita menghadap Tuhan yang Esa, hafallah beberapa surah Al-Quran yang mampu melindungi kita tak kala kita berkeseorangan di alam sana nanti. Wallahu a'lam. Moga-moga sedikit untaian itu pada kita semua pada malam ini beri semangat kita untuk tarawih. Sungguh-sungguh kita akan baca, kita akan khusyuk, kita akan buat sungguh-sungguh. Lepas ni ada tadarus lagi dan kita sedikit, nak aman, nak amal, nak beramal, nak beramal. Itu yang kita ingat, bukan kita ingat nak balik tengok TV dan sebagainya. Tuan-tuan rahmatullah, siapa-siapa nak menderma untuk anak yatim, untuk kebajikan fakir miskin, untuk jihad sabilillah. Saya hari Ahad ni nak bawa 50 orang anak yatim ke Maiding. Siapa nak pergi bersama boleh, nak beli untuk mereka. Dan kalau saya rasa tak nak pergi, nak bantu, tolong masukkan, hulurkan derma tuan-tuan itu. Kita tak cukup, ada 50 orang tu memerlukan kurang 5,000. Kalau dah selesai 100 ringgit sepasang baju semua, kita, saya harga ada 3,500, tak cukup lagi. Tuan-tuan rahmatullah, betul hak belah perempuan ada, hak belah lelaki ada, hak ada pamplet ni tampal ni. Okey, ambil pamplet ni sekali, nak bank melalui anak bank yang ada kat sini. Dan siapa-siapa yang nak berwakaf sekaki RM10, kita nak bina lah rumah anak yatim, pondok, budak-budak buah ni sebagainya tuan-tuan. Tapi wakaf-wakaf tanah, bukan wakaf bangunan. Okey, selalu setiap bulan saya datang. Tuan-tuan rahmatullah, sekaki RM10 sahaja. Sementara ruang tanah untuk diwakafkan tu ada. Tanah ni tak apa, orang borek pun dia ada lah kita. Tuan-tuan rahmatullah, untuk wakaf ni ialah dia jumpa saya lepas habis 20 hari atau lepas 8, sehingga 2 belakang nak balik lepas 8 tu, jumpa awak. Untuk wakaf tu semayang, kita perlukan khusyuk tu betul-betul boleh pahala. Tapi bila kita wakaf, lepas tu perangai kita macam mana pun, dia tak membatalkan wakaf. Dia jalan terus. Yang tu yang support kita kuat tu, support kita untuk di barzakh, support kita untuk di mahsyar. Jadi berwakaf lah sementara ada. Kaki RM10 je kan? Boleh. Hari ini kita buat insya-Allah tuan-tuan rahimakumullah. Jumpa sekali lagi. Eh? Kita kias sembahyang dulu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Allahumma fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna min qawmil kafirin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni wa Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin ya rahim.
ya dzal jalali wal ikram sallallahu alaihi wasallam billahi ta'ala aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.